Salat malam tidak harus tidur dulu. Kaget, katanya harus tidur dulu. Kenapa tidak harus tidur dulu? Karena salat malam waktunya bukan jam 12, bukan jam 1, bukan jam 2. Waktu salat malam mulai habis isya sampai subuh. Di awal boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh. Memang lebih baik di akhir sepertiga terakhir. Tapi ini kembali kepada kondisi kita masing-masing. Makanya ini kembali kepada keadaan kita. Ketika kita merasa diri kekhawatiran, ketiduran, tidak bisa bangun, segera ambil air wudu, salat semampunya, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, sesuai kemampuan kita, tutup dengan witir, 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 3 rakaat pun sekaligus boleh, atau dipisahkan 2 dan 1. Sudah tertulis dalam buku amal ahli witir. Kalau bangun lagi masih ada waktu kira-kira 20 menit ingin tahajud, boleh tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena Rasul melarang 2 kali witir dalam 1 malam. La witrani fi layla. Tidak ada witir 2 kali.